بسم الله الرحمن الرحيم. Ada ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa bangun di malam hari, dikenal dengan ibadah tahajud. Nah, Bapak Ibu, ibadah malam itu dalam bentuk salat dibagi ke dalam dua bagian. Ibadah malam dalam bentuk salat dibagi pada dua bagian. Satu, salat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Salat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Kalau malam itu bahasa Arabnya apa? Lail, baik ya. Maka salatnya disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Di kala antum setelah Isya misalnya tidak tidur dulu, kemudian melakukan aktivitas membaca atau dan sebagainya, ya. Maka salat misalnya pada saat itu tanpa tidur terlebih dahulu, salatnya disebut dengan qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur dulu, baru setelah bangun dari tidur beraktivitas tunaikan salat, maka tidurnya hajadah, okay? Tidurnya hajadah, okay? Bangun dari tidurnya aktivitas yang dilakukan disebut dengan tahajud, okay? Di salat tahajud itu salat yang dilakukan di pertengahan malam atau sepertiganya setelah kita tidur terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Baik. Apa keutamaan menunaikan salat tahajud ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Pertama, dibuka surah Al-Muzammil, surah keberapa? 73, keempatnya Al-Mudad, 74-nya Al-Mudaththir, 73 Al-Muzammil, 75-nya Al-Qiyamah. Okay, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila inna qalila. Lihat ayat yang ke-6-nya. Allah berfirman di situ, keutamaan salat tahajud, salat yang dilakukan di malam hari, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa mukila. Kalau kita tunaikan salat di malam hari, misal terutama tahajud, walaupun hanya 2 rakaat saja, 4 rakaat saja misalnya, atau 6 rakaat saja, atau nanti kita lihat sunnah nabinya antara 11 sampai 13 rakaat, maka salat yang kita tunaikan akan jauh lebih khusyuk dibandingkan salat yang ditunaikan di siang hari. Saya ulang ya, salat yang ditunaikan di malam hari dalam konteks ini tahajud, kata Allah, itu akan lebih menambah kekhusyuan dibandingkan sholat yang ditunaikan di siang hari. Tidak percaya silakan bangun. Saya bangun kita malam hari, misal jam 1, jam setengah 2, jam 2, sholat ibu, sholat bapak di malam itu rasanya akan lebih enak dibandingkan sholat di siang hari. Karena itu perhatikan kalimat hadisnya, doa iftitahnya pun itu lain yang sering dibaca Nabi. Kalau siang, sholat siang, kalau disebut sholat siang dalam fikih itu artinya sholat fajar sampai dengan isya. Ya, di salat fardu yang fardu. Nabi seringkali membaca yang Allahumma ba'id. Kalau iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada di mana itu? Ada di Al-Bukhari nomor hadis 711, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Tapi kalau salat malam, Rasulullah seringkali membaca yang wajjahtu. Wajjahtu. Itu hadisnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 1848. Malamnya menggunakan wajjahtu, siangnya menggunakan Allahumma ba'id. Baik. Apa rahasianya? Saya ingin jelaskan dulu sebentar. Kalau siang dengan malam, lebih banyak mana aktivitas yang dilakukan? Siang ya? Baik. Orang semakin banyak beraktivitas, semakin besar peluang berbuat salah. Lisan yang terlalu banyak bicaranya, besar kemungkinan kelirunya. Kaki yang terlalu banyak bergerak, besar kemungkinan kelirunya dalam melangkah. Karena itulah dalam setiap sholat siang, antum misalnya, mohon maaf ya, dari fajar tadi sampai zuhur, ada enggak yang tidak salah? Pasti ada saja kesalahan yang kita perbuat, ya. Pulang dari masjid pun kadang kita bicarakan orang lain, minimal ustadznya gitu kan. Baik. Sampai zuhur pasti ada kesalahan yang kita buat. Karena itulah dalam setiap doa iftitah yang kita baca atau istiftah, kita memohon kepada Allah sebelum sholat mengingat kesalahan-kesalahan kita. Lalu kita rasakan semua itu, kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, kalau sebelum sholat ini saya punya kesalahan yang saya bawa sampai sholat ini, mohon jauhkan saya antara kesalahan yang saya perbuat dengan saya sejauh engkau jauhkan timur dan barat. Subhanallah. Itulah makna hadis, sholat yang satu dengan yang lainnya menggugurkan, menghapuskan kesalahan yang diperbuat di antara keduanya. Tapi malam tidak. Malam menggunakan wajah tu, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau yang Allahumma ba'id dari Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya. Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, fastaftaha
maka beliau membaca doa istiftahnya, perhatikan kalimatnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan seterusnya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848. Apa kaitannya dengan ini? Bapak Ibu sekalian, mari kita terjemahkan sebentar. Kadang-kadang kita baca kita tidak memahaminya. Wajjahtu, bangun malam ini ya. Kita bangun di malam hari, lebih menyentuh ke dalam jiwa, tenang suasananya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Duhai Allah, aku hadapkan sepenuhnya, aku pasrahkan diriku kepadamu penguasa langit dan bumi. Inna salati, sungguh bila selama ini aku salat, wa nusuki, dan selama ini aku ibadah, wa mahyaya, dan aku engkau hidupkan aku hingga malam ini, wa mamati, atau engkau akan wafatkan aku di malam ini, lillahi rabbil alamin, aku ikhlas seluruhnya hanya untukmu semesta alam. Perhatikan, la syarikanahu wa bidzalika umirtu, aku berjanji mulai detik ini tidak akan musyrik lagi selamanya, dengan itu aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, atau wa ana awwalul muslimin, dan aku berjanji mulai saat ini akan menjadi muslim yang lebih tunduk lagi kepadamu. Di malam hari kita resapi, dibayangkan kalau mungkin wafat saat itu enak rasanya. Karena itu malam hari seringkali menggunakan wajjahtu. Ibu bapak waktu kecil doa istiftahnya apa? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Inni wajjahtu. Enggak apa-apa, ada hadisnya itu. Ada. Okay? Kalau yang wajjahtu enggak pakai inni, itu ada di hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan. Nomor hadisnya 1848. Kalau pakai inni, ada juga hadisnya. Itu riwayat Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Tapi yang meriwayatkan bukan Ali bin Abi Thalib, yang meriwayatkan Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah. Silakan buka di setiap kitab hadis ya. Sekarang kita perhatikan, yuk saya bacakan hadisnya ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai dia, memberikan ridha kepadanya. Qal, beliau menyampaikan, perhatikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma, ya Allah, hadza min Muhammad, ini kurban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa ummat Muhammad, dan dari umat Muhammad, bismillah, Allahu akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan seterusnya. Dalam versi yang kedua, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan langsung, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan seterusnya. Jadi hadis tentang inni wajjahtu itu bukan doa istiftah, iftitah itu doa saat menyembelih hewan kurban. Jadi subhanallah, tidak ada di dunia ini yang berkurban lebih banyak di luar bulan Dzulhijjah kecuali antum ini ya, sejak kecil. Time.